Sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe untuk kalian gratis dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Kali ini saya pakai baju bekas dan bajunya ini tidak terpakai lagi, sudah robek, tapi kainnya masih bagus. Jadi saya akan membuat bunga dan warna hijaunya ini untuk daunnya. Kemudian saya juga punya baju yang warna ungu. Nah, ini juga sebenarnya sudah robek, sudah saya tempel ini dulunya. Bagian sampingnya juga sudah robek. Jadi akan saya pakai menjadi bunga warna ungu. Nah, kita juga butuh kawat besi seperti ini. Lalu untuk bulatannya kita perlu botol-botol. Nah, ini saya pakai seperti ini botolnya ukurannya, dan pakai tang juga. Kemudian kita ambil kawat besinya dan kita lilitkan pada botol. Nah, ini dia. Kemudian kita lilit, dan untuk memperketatnya kita pakai tang seperti ini. Lalu kita potong. Nah, ini dia. Nah, botolnya terserah mau botol apa aja, saya pakai dengan ukuran yang agak kecil seperti ini. Dan ini hasilnya. Lalu bagian atasnya saya tekuk seperti ini supaya ujungnya agak meruncing dan bentuknya seperti daun. Nah, ini saya buat satu bunga itu terdiri dari 5 kawat besi yang sudah dibentuk. Kemudian saya pakai plastik yang warna putih. Nah, ini tinggal kita gunting kecil seperti ini. Lalu kawatnya saya lilit dengan plastik yang warna putih. Nah, ini saya pakai lem tembak. Kemudian saya lilit dengan plastik putih sampai keseluruhan bagiannya. Nah, ini dia, sudah saya lilit semua seperti ini. Nah, ini dia, dan kelima bagian kelopaknya saya lilit juga dengan plastik yang warna putih. Kemudian kita ambil kainnya. Nah, ini sudah saya potong kainnya, lalu kita kasih lem tembak di sekeliling bagian kelopaknya. Kemudian kainnya agak kita tegangkan, kita tarik dan kita tempelkan seperti ini. Nah, setelah kita tempelkan, kita gunting satu per satu. Nah, ini dia, dan kelima kelopak sudah saya tempelkan kainnya. Kemudian saya pakai benang untuk menyatukan. Ini kelopaknya kita
bengkokkan dulu seperti ini. Nah, lalu satu persatu kita satukan. Nah, menyatukannya seperti ini. Kemudian kita ambil benang dan kita lilit. Nah, kalau susah pakai benang, bisa pakai benang wol juga bisa. Karena benang yang seperti ini agak tipis, pakai benang wol juga nggak apa-apa. Nah, lalu kita masukkan kembali kelopak selanjutnya. Kita lilit lagi dengan benang, demikian seterusnya sampai ke 5 kelopak. Nah, ini kemudian kita geser dan kita susun supaya bentuknya sempurna, bentuk bunga yang cantik seperti ini. Lalu kita ambil plastik yang hijau, saya pakai plastik hijau, saya potong kecil seperti ini. Nah, kalau misalnya punya floral tape atau selotip hijau, boleh pakai selotip hijau. Nah, lalu bagian bawahnya kita kasih lem. Dan kita lilit dengan plastik yang warna hijau seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian saya juga buat bunga yang ukuran kecil. Nah, ini ukuran kecilnya. Saya pakai botol yang kecilnya ini, bagian kecilnya. Dan satu lagi ukuran besar saya buat, saya pakai botol yang lain. Nah, ini. Nah, jadi gunakan botol yang ada di rumah sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, ini saya buat dari yang kecil sampai yang besar. Nah, untuk daunnya saya pakai bulatan yang agak besar seperti ini. Nah, caranya sama, tinggal kita lilitkan kawat. Nah, lalu bagian ujungnya juga kita bengkokkan sedikit supaya membentuk daun seperti ini. Sama dengan cara yang pertama tadi, kita lilit juga sekelilingnya dengan plastik yang putih. Nah, ini dia. Lalu kita ambil baju yang warna hijaunya. Nah, ini. Kemudian seperti cara yang pertama tadi, kita kasih lem di atas kawatnya yang sudah kita lilit dengan plastik. Nah, ini kita kasih sekelilingnya. Lalu setelah kita kasih lemnya, kemudian kainnya agak kita regangkan seperti ini. Kemudian kita tempelkan dan kita tekan supaya menempel. Nah, setelah itu kita gunting. Nah, ini daunnya saya buat 4 piece. Kalau mau lebih juga boleh.
dan saya ambil kawat besi ukuran kecil, bagian atasnya saya bengkokkan seperti ini supaya ada penahannya. Kemudian saya ambil tisu dan bagian atasnya saya kasih lem. Lalu tisunya saya bulatkan di atas kawat besinya seperti ini. Nah, setelah berbentuk bulat, saya ambil kain yang warna hijau, lalu saya bungkus dan saya lalu bagian bawahnya saya lapisi kembali dengan plastik yang warna hijau. Nah, ini saya buat 3 piece yang bulatnya yang kuncup. Lalu saya ambil lagi kawat besi dengan ukuran 45 sampai 50 cm sebanyak 3 piece. Nah, ini saya lilit supaya lebih kuat, karena kalau misalnya cuma satu kawat besinya, jadi dia tidak mampu menahan bebannya, jadi nanti agak peot. Jadi 3 sampai 4 piece kita satukan seperti ini. Lalu dimulai dari atas. Bagian yang kuncup kita satukan. Seperti biasa, saya pakai plastik yang hijau, saya kasih lem dan saya lilit. Nah, setelah itu kuncup yang kedua, lalu yang ketiga. Nah, setelah kuncupnya kita satukan satu persatu bunganya. Nah, ini dimulai dari yang kecil. Nah, tinggal kita satukan, sama caranya, tinggal kita kasih lem dan kita lilitkan. Nah, demikian seterusnya sampai ke bawah, sampai ke 5 daunnya, maaf, bunganya kita satukan. Nah, ini kita satukan dari yang kecil dulu baru sampai ke bunga yang besar. Nah, ini sudah saya buat 4 bunga dan yang terakhir. Nah, setelah itu ini daunnya juga kita bengkokkan. Setelah bunganya, lalu di bagian bawah kita satukan kembali daunnya. Nah, caranya sama aja, tinggal kita kasih lem dan kita susun, kemudian kita lilit dan kita satukan. Nah, ini tinggal kita tarik dan kita susun bentuknya. Begitu juga dengan bunganya. Dan setelah saya masukkan ke dalam pot bunganya, hasilnya seperti ini. Nah, ini bunganya cantik sekali, warnanya warna ungu cas. Saya sangat suka sekali nih.
Semoga kalian juga suka ya. Jadi kalau misalnya punya baju bekas yang tidak terpakai, bisa kita buat bunga seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya, tinggalkan di kolom komentar ya. Saya tunggu. Saya usahakan saya penuhi satu persatu. Oke, demikianlah video saya kali ini. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.